Hai semua, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau bikin kue kering lidah kucing rainbow atau kue kering lidah kucing warna-warni. Jadi kalau kalian mau tahu cara bikinnya gimana, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya. Sebelumnya terima kasih. Nah, di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue kering lidah kucing rainbow-nya. Pertama-tama, kita masukkan margarin. Kalian bisa campur dengan butter ya, atau margarin saja boleh. Selanjutnya, masukkan gula halus. Ini kemudian kita akan mixer hingga tercampur merata. Ini sudah tercampur merata, kemudian masukkan putih telurnya dan kita mixer kembali. Setelah tercampur merata, kemudian ini kita tidak akan menggunakan mixernya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan 20 gram tepung maizena, kita ayak. Kemudian masukkan tepung terigu, tujuannya diayak supaya tidak bergerindil dan halus. Selanjutnya kita aduk kembali hingga tercampur merata adonan kue lidah kucingnya. Nah, ini udah tercampur merata, kita akan bagi adonannya. Selanjutnya di sini aku akan beri pewarna makanan ya, sesuai urutan warna pelangi. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata warnanya. Lakukan sampai selesai. Ini semua sudah tercampur ya warnanya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Nah, ini sudah aku masukkan ke dalam piping bag. Waktunya kita akan mencetak lidah kucingnya. Di sini aku sudah siapkan cetakan lidah kucingnya. Sebelum digunakan, aku olesi dulu dengan mentega atau margarin. Kemudian, warna yang pertama yaitu warna merah, sesuai urutan warna pelangi aja ya. Lakukan sampai selesai. Jadi urutannya itu merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan yang terakhir warna ungu. Lakukan sampai habis atau sampai selesai. Jadi kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa dukung channel aku ya. Caranya dengan di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sebelumnya.
Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita open. Sebelumnya ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya, selama 10 menit menggunakan api kecil. Kita open selama 30 menit. Jadi, pas open yang 15 menit kita pindah kuenya ya. Jadi yang bawah dipindah ke rak atas, yang rak atas pindah ke rak bawah. Nah, ini sudah 15 menit. Kemudian kita pindahkan kuenya ke rak atas. Dan yang kue yang di atas kita pindahkan ke yang bawah. Kemudian kita open lagi selama 15 menit. Setelah 30 menit, ini kuenya sudah matang. Kemudian kita angkat. Nah, ini dia kue kering lidah kucingnya. Selanjutnya, kue ini akan aku keluarkan dari loyang terlebih dahulu. Kuenya sangat cantik, sangat renyah. Nah, ini dia kue lidah kucing rainbow-nya sudah jadi. Ini rasanya sangat enak, manisnya pas, ini sangat renyah sekali ya. Jadi kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa dukung channel aku, Rani Cook. Sekarang kita coba ya kuenya. Ini sangat renyah sekali. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.